jadi baggy celana tuh bang. Ya, daripada jadi bego. Mas, dari dia sih mas. Udah di komputer. Teman-teman, aku mau berangkat MTL. Emang gitu? Enggak. Udah gimmick aja jalan, nah. Udah. Oke, teman-teman, kita udah sampai di week ke-6. Ya, hari ke pertama, hari Jumat, kita bakal ngelawan Bigetron Alpha. Semoga hasilnya lebih baik daripada leg pertama. Stay tune terus, ikutin kita terus sampai next day. Pergi. Nice one. Banget. Match 4-1. Oh ini match dari awal MPL? Iya, MPL ini, season 13. Maksudnya? Match 4-1. Hah? Udah 4-1 ya? 4-1 match. Siap? 4-1 ini. Oh, shit man. Match 4-1. We can always force Spiderman. Ini motivation guys, lihat dulu. Oh shit. Guys, last reminder. Like what we talk about. Like we talk about in the open forum. Still, we have many match to play. Don't overthink and don't think of the results already. Okay. All we need to think is how we will win. We don't think. Game of the day! Hey, guys, let's pray. Let's pray. Show your style, boy. Let's go. Pray first. Before we start, ski, tongue ski. Let's go, bro. Let's go, please. Siapa? Gua. Let's go. Let's go. Let's go. One, two, three. Once again. Lihat ya, mungkin di minggu pertama, Fanny last hit. Okay. Ya, ada yang bisa baca. Tapi masuk ke minggu keempat, minggu kelima, kelihatan akhirnya kan Fanny-nya, oh ini kemungkinan bisa Fanny akan diambil. Dan akhirnya diantisipasi oleh Mama. Ya, Mas. Match yang pertama di hari ini. Antara King dan juga Bigetron Alpha. Entah siapa lagi akan mendapatkan poinnya. Jadi, langsung saja Piala Arena. Berat tepuk tangan aja. Mendapatkan pemain lawan terlebih dahulu. Yep. Yep. Dan Hazel sepertinya cukup agresif. Langsung pasang badan ke area terdepan. Blazing langsung dikeluarkan Peter Tell-nya. Diamankan oleh pemain Bigetron Alpha. Hanya saja sekarang markingnya berhasil langsung diamankan. Tapi terlihat ada satu ranking center berhasil langsung dikeluarkan pula. Pergerakan kali-kali mencoba untuk bisa mengejar Cara Moreno. Tapi masih ada efek tadi. Fight di dalam tubuhnya ditembaknya jauh. Malah look-nya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Membuat Hazel sendirian. Dan Zaman Force dikeluarkan. Baloinya menghilang. Dan Hazel menjadi korban kedua pula. Bahkan markingnya langsung sangat cepat. Ini dia satu hal yang langsung dilakukan pula oleh Luke. Hanya saja meninggalkan Naboy sendiri dan harusnya selesailah sudah game yang pertama. 2-0 atau 1-0? Siapa yang lebih sekarang? Siapa yang lebih sekarang? Let's go. Go. Sudah berhasil dihancurkan pula. Hazel masih berusaha, bahkan markinya mengatakan damage cukup banyak. Tapi Aboy sudah bergabung kembali. 5 player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka masih bernafsu untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Karena Lordnya pun masih bisa bertahan sejauh ini. Bahkan Adamnya sudah langsung dikeluarkan. Sama Aboy dikeluarkan pula. Pertempuran masih terus berlanjut. Di mana sekarang Hazel yang kembali masuk ke dalam. Satu pet utama yang mereka miliki. Pada diusir mundur. Tapi satu pet utama yang mereka punya. Terbukalah sudah 2-0.
Bigatron Alpha. We just need your communication. Okay? Confident. Any, anyone want to say something? All goods? All goods. Me, I think first. We need to end this bet. Serious, business. We need to end this lose streak. Yeah. I'm serious. Please, when draft, don't be like child. Just focus on the draft. Everybody, ya. Yeah. Meskipun yang draft bukan Abo misalkan, bukan lu, bukan Mati atau bukan Chandra atau bukan siapapun, you can talk to coach, you can talk to each other. Let's go, woi. Tahu cok. Pede, 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 pede. Bantai. Kita harus main serius tapi jangan kena pressure aja. Yes. Kita ini game important banget. Emang tapi main aja ya. Before we start, kita prepare satu juga. Pressure. Hey, everybody guys. Masalah. 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 Masal
Wow, Fluffy benar-benar menyalakan api chemistry yang ada di kumpulan kacang putih. Kita harus pada. Zona merah, papan tengah. Mampukah Givan the Kingslayer memecahkan 100% win rate atau bahkan impos glory yang harus tercabi-cabi? Hempel Arena, mana tepuk tangannya? Belakang membuat seorang Anavel kali ini terperangkap dominan Furious and the Demon this time. Tepakan riang termakan. Kadira gak boleh terperangkap di belakang sana. Kadira menjadi pilihan utama dan pakai the pie. Hilang. Wapak kamu jamur dong Kadira dong party impos glory. Salah satu sosok yang sangat dipentingkan. Jangan adanya belum di sana. Dan bahkan Dreams gagal diselamatkan. Membuat para pasukan dari tim Kingfang berhasil melakukan satu. Tapi out of nowhere and press form. Berhasil membuat Ray tumbang. Balik impos glory berada di kanan dari tim pasukan Kingfang ini. All in karena pelanggan lasin sadi tim dan duar. Ini bencana. Tim fight yang sangat besar ditujukan oleh para pasukan dari EVOS Glory. Tampaknya mereka harus bertahan sedikit. Dreams tidak bisa menang damage yang dibanyakan semua ke dalam dirinya. Dan akhirnya membuat dirinya tumbang di arah top lane. Dari tengah Flicker Look. Flicker Look. Emang Venom juga rasa untuk seorang Dreams. Fokus ke arah pelanggan. Tim fight pun terjadi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory masih menang. Dan Rami hilang. Ini bencana. Mereka bisa dibalikkan keadaannya karena Lord sudah mulai spawn. Wow, 20 detik lagi untuk Anavel dan dipaksa kembali. Tidak ada Cloudcone, tiga orang hilang. EVOS Glory berada di ujung tanduk. Kingfang tidak akan tinggal diam dan ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk Kingfang dan membawa ke game yang ketiga. Fokus menuju ke arah PS, Kadera gak akan bisa menyentuh arah belakang. Gak bisa. Dan ini bencana. Kingfang memaksa ke game yang ketiga. Jadi dia bisa naik terus sampai puncak dan tingkat satu. Keepers Glory! Roar! Rame juga! Oke, let's go! Bro! Sudah disiplin ya? Siapa? Tadi siapa yang menang? Gue. One, two, three. We're the king! Oh, that's right! Kadera kali ini bakal coba dihajar begitu saja dan Lux di depan bottom lane telah standby on position menangkap karena Fluffy terperangkap di depan sana bakal coba dihajar begitu saja dan hilang karena Anavel masuk ke dalam lubang buaya dan harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Kingfang. Kingfang mereka berhasil mendapatkan double kill. Oke, tim fight pun terjadi di arah bottom lane. Dipanggil semua karena bottom lane dan timnya terlalu besar. Fluffy is coming menuju ke seorang Apoy. Mystic God! Kamehameha! Gak boleh terlihat. Cloudcone adalah santapan utama dari seorang Kadera dan lihat inside pick up dan brav! Damage yang sangat besar dikeluarkan. Ray mencoba untuk menangkap seorang Anavel. Lengan Alice Spear of Alpha dan Luka! Out of nowhere! Berhasil ke arah belakang dan beberapa orang dengan EVOS Glory! 100% line up! Akankah pecah kali ini dan bakal Kingfang mematahkan voting para caster dan membuktikan mereka mampu memecahkan 100% win rate line up dari EVOS Glory. River sweep kembali terjadi. Kingfang berhasil menumbangkan sang macan putih yang lagi membara. Bahkan kita tahu dari Evo 100% win rate bersama Brands sekarang mulai pecah. Dan lagi-lagi dua kata mengerikan dari Kingfang River Sweep terjadi kembali aktif lagi sekarang di MPL Indonesia minggu yang...